Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian dari channel Mas Iki. Nah, Mas Iki ini kayaknya temannya Mas Toha ya guys ya. Nah, di sini ada video beliau yang baru-baru ini diposting ya. Ya itu Osaka atau New York. Tapi di sini bukan New York kayaknya guys ya. Dia tinggal di Malaysia. Dan inilah Bukit Bintang yang banyak sekali turis-turis datang ke sana, pelancong-pelancong yang datang ke sana ya guys ya. Dan ini juga membuat Mas Iki betah di Malaysia. Jom kita tengok videonya, saya juga penasaran nih guys ya, sesuai daripada requestan teman-teman sekalian. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di Mas Iki guys. Linknya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya, let's go. Waduh, ramenya minta ampun. Masya Allah, ampun, ramenya minta. Ayah, aku salah jalan nih. Aku kesana ya, mau kesana ya, bukan ke situ ya. Walah, lah, lah, lah. Salah jalan, aku kesana ya, bukan kesini ya. Oke guys, kita akan nyebrang guys, para orang-orang nyebrang guys. Lihat berdesak-desakan, berlomba-lombaan. Ayo mas, sabrang mas, sebelum mereka menonton mas. Cepetan mas, KB mas, ayo bamba. Waduh, ada cewek seksi di depanku, nyalip eh. Srut, srut, srut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Mas Iki. Soalnya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Oke. Oke guys, di video kali ini aku berada di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Suasananya di malam hari begitu ramai. Oh, ini malam hari kah? Ampun, guys. Kok masih agak terang ya guys ya? Mungkin ini sebelum maghrib atau habis maghrib ya? Eh, tak paham juga lah. Guys, aduh, berjaya lah Kuala Lumpur Malaysia, karena kita bersaudara. Aduh. Oke guys, gak usah banyak basa-basi. Oke. Mari kita terus jalan-jalan di Bukit Bintang ini ya guys ya. Tapi sebelum jalan-jalan dulu, bantu subscribe channel ini ya, supaya lebih berkembang guys. Dan share sebanyak-banyak mungkin guys, biar mereka tahu keseruan dan keramaian di Bukit Bintang Malaysia. Oke guys, cekidot. Waduh, aku akan mulai dari sini ya guys ya. Kalau buat kalian sudah pada tahu di sini di mana kan. Ini biasanya kalau di sini ini tempatnya guys? Tempatnya orang bernyanyi-nyanyi gitu loh. Wah, oh, basker-basker gitu. Waduh, ada lagu tapi. Waduh guys, ini di malam harinya guys. Oke. Kalau di malam harinya begitu ramainya guys ya. Waduh. Oke, nah ini aku udah siap-siap tuh. Sampai terheran-heran ini, guys. Oke, mencapai kehebatan, coy. Suasana di malam harinya. Kita tunggu dulu ya, guys. Kita mau nyebrang, guys. Oke, guys, kita menyebrang waktunya, guys. Menyebrang ini. Waduh, ramenya minta ampun, ya, guys, ya. Ampun, ramenya minta. Ayo, aku salah jalan nih. Aku kesana ya, kok bisa gitu ya, kesana lah. Fokus. Saking banyak orang pasti kayak gitu guys ya. Ini sepatunya, wih. Okay. Ini menariknya belum jalan ya, wah. Ada TV yang begitu besar. Oke, kita boleh tengok di sini guys, suasana. Mari kita terus berjalan-jalan. Wah, di sini ternyata ada avatar sekarang guys. Oh iya. Waduh, ada avatar sekarang. Oh, 15 Desember ya. Nah, lihat guys, kalau malam ini begitu ramenya minta ampun, sampai berdesak-desakan orang berjalan. Sini nih seperti di mana ya? Di New York ataupun di Jepang gitu. Osaka gitu, guys. Lihat, TV-nya woi gede-gede. Oke. Ayo kita ini kesana ke pavilionnya guys. Pusat perbelanjaan merek-merek terkenal gitu ya guys ya. Branded gitu. Waduh, lihat orang-orang begitu rame. Asli rame banget. Oh, lihat guys, begitu ramenya orang-orang di sini ya. Asli rame guys. Aku bingung mencari jalan nih kemana. Di seberang sana juga jangan banyak rame ya. Di sini juga ramai ya.
perempuan. Jadi perempuan di tuh, sini itu suasananya kayak di luar negeri banget gitu guys ya. Mantep ya. Kayak saya pernah ke Hongkong gitu ya. Sana juga ada Starbucks. Itu hampir sama kayak gini, banyak banget orang berjalan di sana guys ya. Berarti Bukit Bintang ini New York-nya Malaysia. Gitu kan. Banyak juga nyalip, eh. Yang bilang kalau New York di Asia di juga mas, di jaga iman, guys. Malaysia ini kalau guys, kuat ya. Imannya bisa di Bukit tergoyang-goyang ini. Orang bule-bule ya. Orang turis-turis gitu, orang Mat Saleh yang ngomong waduh, gitu kan. Waduh, waduh, waduh. Mantep ini. Rame. Padahal sekarang bukan malam Minggu, tapi malam Selasa kalau gak salah ya. Tapi wow, ramenya minta ampun. Iya kan hari libur ya, sekarang sudah akhir tahun itu libur. Libur sekolah ya kan, libur cuti-cuti lah. Jadi pantas rame guys. Begitu ramenya guys ya. Di sini aja sekarang sudah banyak banget yang rame ya. Kayak tempat perbelanjaan sampai itu udah rame banget. Teleponan di situ. Tapi ini rame banget. Wah, di situ kita cari momen guys. Oh, ini es krim yang viral di Bukit Bintang itu yang dari mana itu guys? Turki. Dari mana itu? Turki. Dari Mesir ya? Turki. Sana, ya? Yang biasanya Mesir, susah ya, ngambilnya guys. Itu. Ternyata. Waduh, waduh, waduh. Bahaya. Oh, gak ada yang beli, gak ada. Gak ada yang beli sudah. Cuma ambil ke video atau gambar. Wih, itu 3D-nya itu. Wih, kelihatan dari sini, guys. Oke, memang banyak banget layar-layar besarnya di sini ya. Untuk periklanan waduh, biasanya waduh, mereka. Mantap, eh. Oke. Itu namanya kalau di sini itu TV-TV waduh, besar gitu, Videotron kalau nggak salah di sini guys. Banyak juga di pinggir-pinggir jalan di waduh, Solo ini, ya. Ini guys ternyata guys. Yang okay, begitu pavilion. Para pelancong-pelancong kayak seperti di Osaka itu. Ini TV-nya besar. Oke. Okay. TV-nya banyak besar, wih, lihat guys. Lihat guys. Kita ambil momen di sini guys. Waduh waduh itu pavilionnya eh. Mantap, oh itu bus gratis ya? Oh iya, bis gratis itu biasanya dari KL ke sini ini juga bisa ya guys ya. Atau ternyata gimana ya, siap. Saya kurang tahu juga sih. Untuk transportasi gratisnya itu. Waduh, lihat, lihat orang ambil momen ngambil apa dia. Oh, ngambil foto aja ya guys ya. Waduh, indah kali malam di sini guys. Asli. Panister Hill. Ini di sini tuh banyak tunggu, banget bule-bule ataupun merah, guys, orang-orang pelancongan itu pasti ngambil video di sini guys. Karena background pavilionnya itu loh guys ya. Bukit Bintang loh guys, aku berada di Bukit Bintang eh. Waduh, masya Allah, waduh rame minta ampun, rame minta ampun guys. Pas gratis melalui. Ini kalau belanja di sini ya gaji satu tahun mantap, habis. Bintang, jelas kita akan nyebrang guys, parang orang-orang nyebrang. Oke. Okay. Lihat berdesak-desakan, berlomba-lombaan. Ayo mas, sabrang mas, sebelum mereka mentong-tong mas, cepetan okay, mas, kape mas. Kayak gini ayo mbak. Kalau nyebrang asli. Ayo pak, aduh. Karena banyak banget tadi ada bis juga nah itu guys ya. Macet di poli. Waduh waduh, ini memang momen tercantik sekarang ya guys ya. Ramit. Bukan malam Minggu, padahal raminya minta ampun ya. Iya benar ya, karena libur ya, hari cuti. Jadi sama di sini ini bahaya ini guys. Wah iya itu udah oh, hijau ya. Koyo di. Terlalu rame ini guys ya, terlalu rame orang-orang. Oh, orang ngambil momen ya. Aku sudah berada di bawahnya ini. Nah, ini loh bunga-bunga ini loh guys, cantik betul lah. Wah, biasa maklum, aku orang kampung. Nah ini loh yang payung-payung ini guys. Kita coba mengelilingi. Oh, nah itu tuh ini, bagus waktu, banget ini dulu aku TV-nya nonton di Skyrim itu. Wah cantik betul asli. Waduh waduh mantep eh. Buat kalian kalau mau jalan-jalan guys, rugi kalau gak mampir ke Bukit Bintang. Ini lihat. Waduh di sini sudah ramai. Iya kalau jalan-jalan oke okay. Kalau belanja kayaknya mahal banget sana ya. Masih orang ambil momen nih, ambil momen.
Ini kalau belanja di sini dompet teriak-teriak, guys. Tolong, enggak ada duit. Aku musim-musim ya, guys. Tapi enggak tahu juga sih, kita kan belum masuk. Kalau istilahnya harganya murah-murah ya enggak apa-apa. Ini sekarang belum hujan. Cuman kayaknya di sini branded semua sih, guys. Waduh. Enggak boleh masuk sana, ada laku. Bahaya. Tuh, channel. Waduh, mantep ya. Oke, okay. Banyak orang foto-foto di sini ya, guys ya. Banyak yang ambil momen di sini. Background ini gak itu. Boleh kesana ya mungkin ya, gak boleh kesana ke airnya ya. Ya gak boleh lah. Oh iya, dibatasi ya, taruh kaca ya. Masa mau masuk ke situ sih, bang? Waduh, ada banyak apa namanya ya, pelancong-pelancong yang kesini ya. Wah, semuanya di sini ambil gambar. Waduh. Keren, asli keren banget. Sekarang bisa berada di sana itu guys ya, malam-malam hari. Kebetulan banget aku sekarang ini. Coba kita ke sana dulu guys, sebentar guys. Oh, ini pintu masuknya di sini. Ruamingnya pole, Bukit Bintang Interense. Waduh. Di sini itu tempat mallnya dalam ya guys ya. Kalau enggak ada uang tebal, kalau ke sini jangan masuk. Oh, kan bener kan? Ternyata di sini sudah sepi. Iya, ramenya di itu tadi. Ah, betul. Kita ke sana saja. Kan untuk masuk ke mall. Mereka banyak jalan-jalan aja kan malam. Waduh. Dingin ya di sini. Dingin. Mantap asli. Wah, lihat guys, guys ramenya minta ampun, guys. Betah kalau di sini enggak mau pulang ya. Ini TV-nya gede. 3D besar. Oh, 3D. Mantap ya. Keren. Waduh. Bukit Bintang, Bang Endi. Bukit Bintang, Bang Endi. Aduh, apa ini? Coba antar berat nih. Begitu ramainya ya guys ya. Di sini ada cewek-cewek guys menggoda iman. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini saja ya guys ya. Karena aku juga mau buat part-part selanjutnya. Aku sampai terheran-heran. Oke, inilah suasana Bukit Bintang di sore hari pukul jam berapa sekarang ya? Jam 7 lebih sedikit, guys. Oh, jam 7. Buat kalian kalau mau pergi ke sini jangan lupa mampir di Bukit Bintang. Wih, ramenya minta ampun, lihat, guys. Waduh, aku jadi gak jadi ini berhenti sampai di sini videonya. Di video ini lagi, guys. Waduh, jadi rame weh. Seru, aku suka ya, banyak rame-rame kayak gini. Mantap banget asli. Mantap. Udah guys, sampai di sini saja mungkin videonya ya guys ya. Mungkin video ini membantu ke apa, buat kalian ingin jalan-jalan ke Bukit Bintang. Aha. Di sana kalau aku ikut MRT guys. Kalau kalian boleh ikut Grab, ikut apa aja boleh. Gitu. Jadi turun di sini. Di sini tuh rame bener ya. Aha, harusnya mantep, di ya, ini Mas Iki. Okay, juga pengalaman naik MRT-nya gitu kan. Jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Oke guys, sudah selesai videonya dari Mas Iki guys. Dan itulah tadi, Mas Iki aja terkejut. Dan istilahnya bisa dikatakan ya, Mas Iki itu kan dari Indonesia gitu guys. Yang reaksi pertamanya ketika ada di Bukit Bintang itu sangat-sangat wow sekali guys ya. Dan saya pun melihat ya kan, melihat istilahnya dari kamera, dari segi videonya aja kayak wow, itu seru banget sih pasti. Karena banyak orang jalan-jalan. Apalagi di malam hari banyak jalan-jalan istilahnya dipenuhi dengan orang, itu sangat-sangat serono. Tapi kalau kebanyakan orang, saya biasanya pusing guys ya. Jadi gak fokus, jadi kayak gak ngerti kenapa gitu. Ketika saya juga tawaf di Masjidil Haram waktu itu juga, kalau rame banget itu sampai nggak fokus, kadang sampai pusing. Saya juga kurang tahu kenapa gitu guys ya. Nah, mungkin itu saja video kali ini guys. Keren banget Mas Iki, terima kasih sudah share video kayak gini Mas Iki ya. Saya pamit undur diri guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Mas Iki dan juga channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.